warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. KPU itu adalah Komisi Penipuan Umum, setuju? Setuju. KPU itu Komisi Pengkhianatan Umum, setuju? Setuju. KPU itu adalah Kejahatan Pemilu Umum, setuju? 5 dosa KPU. Dosa politik KPU. 1, meloloskan Gibran waktu mendaftarkan padahal melanggar hukum, dia belum mengubah aturan PKPU-nya. Jadi anak haram konstitusi bertambah predikat menjadi anak haram demokrasi. Gibran anak haram. Pasangannya Prabowo ikut haram tidak? Jadi pasangan haram. Pasangan haram kalau dimenangkan haram tidak? Haram. Haram. Maka kita tolak Prabowo Gibran kalau ditetapkan sebagai pemenang presiden dan wakil presiden 2024. Kita tolak, setuju? Setuju. Itu yang ke-1 dosanya. Dosa kedua KPU menyembunyikan angka DPT 54 juta. Itu agak misterius. Bagaimana sebuah komisi pemilihan umum menyembunyikan data? Yang kemudian setelah itu terbukti antara pileg dan pilpres selisihnya 49,6 juta. Jadi DPT tadi menjadi bahan otak-atik angka. Betul. Ini kecurangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Sirekap yang jadi mesin untuk membuat angka-angkanya itu tidak bisa divalidasi. Bagaimana sebuah penghitungan tidak bisa divalidasi? Jadi seenaknya saja memasukkan angka. Kemudian juga Sirekap itu tidak memenuhi standar ISO 27001, standar keamanan informasi. Betul. Bagaimana sebuah mesin, sebuah alat, sebuah sistem yang tidak memenuhi standar keamanan? Ini modal kecurangan juga. Yang ketiga. Yang keempat. Data kita semua ada di perusahaan Cina, Alibaba Cloud. Ibu bapak, ini pengkhianatan, ini penipuan, ini penginjak-injakan kedaulatan negara, kedaulatan rakyat. Ini jalan untuk penjajahan bangsa oleh negara Cina. Saudara rela dijajah oleh Cina? Tidak. Tidak. Ini yang keempat. Yang kelima, tiba-tiba tayangan Sirekap hilang, ditutup. Itu pelanggaran menutup informasi publik. Betul. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, KPU ini adalah lembaga pendosa politik, penghancur demokrasi, serta penginjak-injak kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, setuju kalau dibubarkan? Setuju. Setuju kalau dibubarkan KPU? Setuju. Tidak berguna KPU ini. Justru KPU menjadi perusak bangsa, perusak rakyat, perusak negara. Konsekuensi berikutnya, ketua KPU dan komisioner
2 melanggar undang-undang ITE pasal 32 pasal 48 pidana itu mengutak-atik, mengubah-ubah angka. Betul. Melanggar undang-undang ITE. Yang ketiga, melanggar undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 pasal 2 ayat 1 dilanggar oleh KPU. Yang keempat, melanggar undang-undang 1 tahun 1946 pasal 14-15 yaitu kebohongan. Betul. Yang menyebabkan kegaduhan. Ini lembaga bohong, saudara-saudara sekalian. Setuju. Awalnya tidak mengakui kerjasama dengan Alibaba Cloud. Ujung-ujungnya ketahuan. Malu dia. Bahwa ini adalah kebohongan yang menyebabkan kegaduhan. Yang kelima, melanggar undang-undang KKN. Karena dengan meloloskan Gibran, maka berpartisipasi untuk nepotisme. Jadi melanggar undang-undang KKN. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kesimpulannya 5 dosa KPU yang menyebabkan harus dibubarkan. Dan 5 undang-undang dan telah dilanggar menyebabkan ketua KPU dan komisionernya harus ditangkap dan diadili di penjarakan. Ditangkap. Terakhir, sumber penyakit ini adalah Jokowi. Jokowi adalah sumbernya. Oleh karena itu, seperti yang lain juga, jalan untuk menyelamatkan bangsa, jalan untuk menyelamatkan konstitusi, jalan untuk menyelamatkan demokrasi adalah lengsernya Jokowi. Betul. Jokowi harus lengser sekarang juga. Juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Jokowi tidak memberi harapan. Mari kita desak terus bahwa Jokowi tidak pantas memimpin negeri. Kalau sampai Oktober nanti, terlalu lama. Betul. Terlalu lama sampai Oktober. Betul. Terlalu cepat kita hancur. Kan. Oleh karena itu, ayo terus berjuang untuk memakzulkan, menurunkan, atau bahasa general, menggulingkan Jokowi. Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasrun min Allah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah. Kemenangan sudah dekat. Kemenangan sudah dekat, saudara-saudara sekalian. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.